Halo teman-teman semuanya, salam ceria dari Austria. Masih bersama saya Indra Laimer, vlogger Indonesia yang ada di Austria. Hari ini saya mau jalan-jalan lagi sama suami saya. Kita mau pacaran lagi, mumpung Leo sekolah. Kita mau pacaran lagi, kita mau pergi ke tempat tersembunyi ya teman-teman. Kita mau bermesraan di tempat tersembunyi. Tunggu aja ya teman-teman, di mana tempatnya. Ikutin Indra, tapi seperti biasanya kita pakai sepeda motor kita ya. Jadi nggak pakai mobil. Kayaknya cuacanya nggak bakalan, suasananya itu agak cerah, tapi ada kabutnya sedikit. Dan mudah-mudahan aja nggak kehujanan di jalan ya teman-teman, karena di sini sering sekali cuacanya itu berubah-ubah ya teman-teman, hujan terus seperti itu. Jadi hari ini ya mumpung Leo nggak di rumah, jadi kita mau jalan-jalan. Ikutin kita yuk. Come on papa. Come on. Hah? Yo, musun sih ate. Tunggu suami saya ya teman-teman, dia lagi nyari tempat tersembunyinya di mana ya, tentunya pakai GPS lah ya. So, tunggu sampai dia nemu dulu, terus kita berangkat. Ketemu lagi di bawah ya. Mister Lamir lagi ganti sepatu. Dan saya sudah siap. Helm saya juga sudah saya bersihkan. Helm saya penuh dengan binatang yang tertabrak. Teman-teman, ini helm saya itu penuh dengan binatang yang tertabrak tadi ya. Sudah saya bersihkan sekarang. Sudah bersih. Sekarang kita berangkat ya. Ayo. Duit papa, so heavy, berat sekali teman-teman. Jadi ini 1290 cc ya teman-teman, sepeda motor kita ya. Jadi tipenya ya motor gede, tapi tipenya tipe buat racing ya, jadi buat balapan sebenarnya gitu. Jadi bukan sepeda motor-motor gede biasa buat jalan-jalan gitu sebenarnya enggak, tapi ini buat balapan ya teman-teman. Sudah nyampe teman-teman di danau tersembunyinya ya. Tuh indah sekali. Suami saya lagi fotoin, yang difotoin sepeda motornya teman-teman. Miring sekali. It's going look like going to fall down like that papa. Wih.
so nice. Auto, auto, auto coming, Papa. Auto. Ada mobil. Lihatlah, indah sekali kan teman-teman. Suami saya masih sibuk foto-foto ya teman-teman. Indah sekali. Jalan ke atasnya tadi sempit sekali ya teman-teman. Papa, you have to be careful ya. Lihat suami saya mau ngapain itu. Nyentuh airnya. Warm ya. Yeah? Let's go swimming. Renang-renang yuk. Judulnya bermesraan di tengah hutan. Bermesraan di danau terpencil ya teman-teman. Oh, suami saya ngajak mutar ke sebelah sana teman-teman. Ayo ikutin kita terus ya. Banyak sekali raspberry di sini teman-teman. Tuh. Buah raspberry, lihatlah. Wah, kita nyampe di danau yang satunya teman-teman. Kita jalan. Yo, smell so wood. Baunya bau hutan. Saya suka bau hutan ya, teman-teman. Wah. We not going to go one around. Kata suami saya, danaunya kalau kita putarin butuh waktu 1,5 jam. Kita enggak ada waktu karena harus jemput Leo. But that one is all together, is it? You can go also to the Eimsee. From here? Yeah. From the... The Eimsee is somewhere like here. So, okay. You can go here. Walking, is it? Yeah. Oh, so... 4 to 5 hours. Oh, wow. With the bicycle. But with the motorrad cannot, is it? Okay. Masuk cuman buat jalan teman-teman. Kita bisa ke danau yang satunya lagi. Jadi bisa keliling ke danau yang satunya lagi juga. Wah, baunya hutan. Saya suka bau hutan ya teman-teman. Jadi ingat di Indonesia gitu. Oh, there's already lake, Papa down there. Oh. But it's not allowed to park here ya. Nggak boleh parkir di sini teman-teman, harus parkir di tempat parkir tadi ya. Wah, suasananya teman-teman saya tunjukkan ya. Yo, kalau di Indonesia memang harus bayar kalau ke tempat yang kayak gini ya teman-teman. Indah sekali, tentunya harus bayar. Itu ada banyak orang yang habis selesai menyelam juga teman-teman. Kalau di Austria semuanya gratis ya teman-teman. Sampai tempat parkirnya pun gratis. WC-nya pun gratis ya. The WC also free ya, Pak? Gratis also ya? No, I mean the WC over there before also gratis, right? Gratis also. WC-nya juga gratis, teman-teman. Kalau di Indonesia WC-nya juga harus bayar ya. Kalau di sini semuanya gratis, teman-teman. Bahkan suami saya bisa itu WC-nya di hutan. Halo. Banyak orang yang lagi hiking, teman-teman.
ada anak yang kehilangan cucutnya, teman-teman. Apa itu cucut? Itu lihat danaunya sudah ada di sana itu loh, teman-teman. Sampai di sana itu ya. Tuh. Mungkin ada, wah, di bawah itu sudah jalan ke danau itu, teman-teman. Lihatlah. Itu. Ah, itu sudah bisa buat berenang-renang di sana. Ah, siapa, Pak? Ah, kita ke sini, teman-teman. Tuh lihat ada jalannya itu. Der. Ah, sudah nyampe dong. Itu lihatlah, ternyata sudah nyampe, teman-teman. Wah, kayak, tapi kok kayaknya kalau yang di sini nggak bisa buat renang, yang sana yang buat berenang, teman-teman. Jauh di sana yang buat berenang ya. Banyak di sebelah sana itu banyak orang yang duduk-duduk juga berenang. Kalau yang sini buat natur aja. Itu buat natur aja. Jadi yang sebagian sini nggak dibuka ya, teman-teman. Dan dibuka buat orang itu cuma di sana aja. Jadi kan tetap alami gitu loh, tetap terjaga gitu loh keindahannya. Lihatlah gunungnya. See, the mountain is very nice, Papa. Kayak lancip-lancip gitu ya. Itu lancip sekali. Kalau di Indonesia sudah gunung berapi itu ya. Papa? I don't know, we have to touch it. It's warm, Papa. It's not so cold. It's warm. But I think the bad strand is there, right? Lihatlah langitnya yang biru dan bermendung. Nggak terlalu panas hari ini ya, teman-teman. This one is the fire kugel. The fire kugel? The one we can see from us? Yeah. Teman itu puit 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 puit, ada yang gantung-gantung. What is that, Bob? What is that? I think it's the caterpillar. Lihat teman-teman, ada yang gantung itu. So, lihatlah kayak gunungnya jungkir balik itu, lihatlah. Karena mirroring ya, teman-teman. Apa? Berkaca. Oh ya, yeah, that one. Standing then is good. Pantulannya. Lihatlah. Coba saya fotoin ya. Ada jamur, teman-teman. See? So big, Papa. Is the chicken in the woods, Papa? I don't know. Is it this one? Is it this one a poisonous one? Like that. Nggak tahu ini beracun apa enggak ya, teman-teman. Jamur. Jamur, nanti saya videoin gini, terus nanti saya lihat di internet ya, teman-teman. Jamurnya ini, lihatlah. Kapan-kapan lagi kita kesini lagi ya, teman-teman. Kita nggak ke tempat yang buat berenang, karena kita harus jemput Leo pulang sekolah. Tuh, see that one is also chicken in the woods. Banyak sekali jamurnya, tapi nggak tahu bisa dimakan apa enggak itu jamurnya. Saya bukan pemburu jamur ya, teman-teman, nggak tahu. Oke, sampai jumpa di pacaran-pacaran berikutnya. Cus. Berikutnya. Ayo, Papa. Dadah, wassalam, teman-teman.